Hati-hati renangnya. Itu... Lautnya dalam enggak, Reng? Enggak. Hah? Itu gaya apa? Gaya dada. Gaya dada enggak gitu. Iya, dada. Ah, dada. Hei, wah, ini laut. Ini nekat banget ini. Oh, di jalan raya aja dilarang, omongan di tengah laut, gak anak-anak tuh. Oh, mungkin karena di darat sudah dilarang, jadi mereka cari di laut. Oh, iya, iya. Ah, yang di laut jangan dilarang. Kenapa? Dia bisa di udara nanti. Oh, usah, wah, ini menunjukkan loh laut kita kaya sekali. Tolong, mancing ya. Ush. Eh, baru datang pangeran. Pangeran. Mancing. Iya, ini kalian. Di laut segar. Oh iya. Jangan ke sana asin. Apa? Yang sana asin. Kenapa? Lautnya airnya. Ya semua asin. Oh, sini lebih asin. Tolong anut aku dicarikan ikan yang perempuan semua ya. Ikan apa? Ikan yang perempuan semua. Apa? Bakwal. Bawal. 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 Ikan mekso. Aku dapat ikan ini. Ayah, sudah di ayah ini. Apa? Ikan father. Father! Father ya. Father, father. Ikan kok maksa semua. Ikan itu yang laki semua yang ada. Apa? Apa itu? Ikan pakri. Pari, pari. Ini ada ikan yang bisa. Ikan pakri. Apa? Itu bukan ikan. Lah apa? Anggota DPR. Siapa? Pari. Opa. Beda. Hus. Woy, sini, aku. Turun sini. Ayo kalau berani. Pangeran, awas. Apa? Awas. Awas, wow, pangeran. Apa itu pangeran? Putih duyung. Wih. Ikan apa itu? Wih. Putih duyung. Wow. Apa, Bar? Putih duyung. Hah? Beach and resort. Hotel itu. Cottage. Kenapa? Selama ini kita kena mitos. Mitos kenapa? Apa? Katanya Putri Duyung tuh cantik. Itu? Masa gitu Putri Duyung? Oh kamu hati-hati loh omong ini di tengah itu lalu. Bukan Putri, itu Waru Doyong itu. Eh, Pak Mali. Kamu bisa kena kutuk oleh Putri Duyung. Misal di laut ini yang gak boleh ngomongin. Oh ya kan? Tolong! Pangeran! Pangeran! Tolong! Tong. Kita ini udah gede. Main-main. Enggak apa-apa. Ya, beda. Sekarang itu apa-apa. Bukan obat. Iya, terlalu bersih sampai-sampai mobil juga tidak ada. Oh. Itu besok rame sendiri. Udah bersih, sepi. Sekarang pertumbuhan. Dulu kan bensin mahal, sekarang sudah murah. Pelan-pelan. Nah, ini makanya justru yang membuat saya semakin bangga dengan tanah Papua ini. Ahli biologi dari Papua menyatakan itu salah. Hah? Tapi? Yang benar. Salah. Salah. Terus? Bahwa teori itu ternyata tidak selamanya benar. Oh. Sebab teman ahli kita yang dari Papua mengatakan selain manusia berkembang biak dengan kawin, ternyata bisa dengan stek. Logikanya? Logikanya loh, ini harus dijelaskan loh, ilmiah loh. Ini ilmiah, aku tidak jorok. Iya. Wah, dengan stek bisa. Loh, kan terbukti bahwa secara teoritis yang ditanam adalah batangnya, bukan bijinya. Oh. Bijinya enggak ikut itu ya? Oh. Bijinya. Ngabari. tapi jangan sembarang. Memang pendidikan di Papua sekarang itu sudah berkembang. Ya, betul. Berkembang pesat. Bahkan bukan baru sekarang, pendidikan itu memang penting. Betul. Universitas betul. Juga ada. Sudah ada, kampus di Papua juga sudah ada. Dan di Papua itu kampusnya lebih maju daripada di Tanah Jawa. Wah, kenapa? Bisa. Lebih maju daripada di Tanah Jawa. Ya, Jogja Jawa dong. Ih, kalau di Tanah Jawa itu bikin kampus harus pakai nama-nama besar. Maksudnya? Benar-benar. Jogja. Gajah Mada. Nama orang. Di Semarang? Di Ponorogo. Harus nama besar. Surabaya, Air Langga. Nama-nama besar. Kalau di Papua tidak usah diajar sama nama besar. Apa? Cukup burung saja, Cendrawasih. Banyak tokoh-tokoh. Iya. Dari sana ya? Saya jadi ingat, benar itu.
Apa? Kemarin saya pipis di bawah pohon. Hah? Ketika pipis ada burung. Pintar burung. Burung apa? Pipit bilang, kok ciri, kok ciri, kok ciri. Eh. Gitu. Papua. Papua. Hei, ini nih, apa? Bahkan. Apa? Pak Jokowi itu dari Papua. Solo, 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 Solo. Kamu kalau mau ngambil hati jangan menang. Solo. Kamu nggak baca berita sebulan yang lalu Pak Jokowi dari Papua. Baca berita. Mas biasa. Papua. Itu kunjungan namanya, kunjungan. Kunjungan. Lah iya kan saya bilang gitu, kenapa protes? Ini yakin enggak ini kalau ini tanah Papua? Ini tanah Papua, oh. Saya ingat. Saya dulu itu lahir di sini. Oh, masa ini kamu halamanmu? Betul ini. Masalahnya ada air suci. Hei, hei, hei. Ini orang-orang siapa ini? Kamu bikin apa di sini? Hei, hei. 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 Kamu gak usah ikut. Mereka aja itu. Aku malah peti dewe. Saya Ari Pak Pade. Bapak Ade, aduh. Ari, Ari siapa? Ini, kenalkan. Saya punya Bapak Ade. Hah? Siapa Ari namanya? Saya punya Bapak Ade. Bapak Ade. Ari punya Bapak. Bapak, yang jelas dong. Bapak apa Ade? Kamu itu gak tahu maksudnya itu Bapak Ade. Pilih salah satu, Bapak apa Ade? Begini, begini. Sama aja. Bapak, bukan, ini saya punya, Bapak Ade. Jadi, Bapak jelaskan. Ya, Ari punya Bapak itu. Ari punya Bapak. Saya punya kakak. Lah terus hubungan Anda apa? Ya. Itu sama kayak gini. Saya punya. Kamu punya kakak. Punya kakak. Saya punya teman. Terus ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Ya maksudnya, bagaimana? Bagaimana? Itu punya Bapak. Bapak kan punya Bapak. Apa? Saya punya kakak juga punya Bapak. Hah? Saya punya kakak, aku punya Bapak tuh. Bapak sebenarnya punya apa sih ini sebenarnya? Tuh, Ari udah mulai bingung. Coba kau jelaskan, kau jelaskan. Kau jelaskan. Begini, kau jelaskan. Saya kan punya bapak. Ya. Bapak saya punya adik. Nah, saya. Oh, bapak. Nah, ya begitu. Ampun. Bapak. Paman, adiknya bapakmu. Ya. Itu. Jadi bapaknya Ari ya. Itu punya adik. Ya, adiknya itu ini. Iya. Ini namanya bapak, adik. Ya tadi kan sudah bilang. Bapak Ade ini. Pangeran kan dari mana? Kan dari Tanah. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Bapak Ade, Bapak Ade. Siapa? Kenalkan, ini Pangeran. Sebentar, Bapak Ade, kami ini Pang punya Ngeran. Pangeran. Kalau satu kata jangan dipisah. Saya punya rumah, kalau Pang punya Ngeran enggak bisa. Pangeran ya Pangeran. Pangeran berarti raja punya anak. Raja punya anak, tiga. Ya. Ah. Raja punya anak tiga. Nah ini anak raja empat ini. Oh, kita bukan. Ini anak raja tiga. Ya, betul, ya. Betul. Nih. Ya. Raja empat. Berarti kita sama-sama anak raja ya. Anak raja. Raja sama anak raja. Sama raja. Anak raja. Betul. Nah. Oh, minta maaf Pangeran. Itu keras beneran. Taruh saja dari taruh, mana. Taruh. Bapak Raja. Minta maaf. Iya. Maaf. Minta maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Papa punya pan, rung punya rcing ya. Papan runcing ya. Lama-lama malah bingung ngomong sama kamu. Iya. Enggak jelas. Nah, kamu ini ada perlu apa datang ke sini? Sorry dong ini don tiga ini bikin pameran, apa? Pameran dia. Pameran pembangunan. Ini pangeran baru don tiga ini apa? Pameran. Itu pameran. Bapak Ade. Iya. Saya kemari punya niat maksud. Nah, maksud yang kami punya itu apa? Kami ingin mencari air punya suci. Bapak air apa? Begini aja Pangeran, Pangeran bicara nanti saya terjemahkan. Oh gini. Apa? Saya mencari air suci Tripikala. Saya mengerti, kalau itu saya mengerti. Dia mencari air suci Tripikala. Nah, sama aja terjemah. Aduh, sama gak ada bedanya diterjemahin mana. Maksudnya Bapak Dek, ini jadi Pangeran dua ini, dia cari air suci. Kalau Bapak ingin itu udah cari daun bungkus mungkin. Oh, untuk bungkus yang kecil itu? Yang kecil, ya, bungkus gede, yang kecil biar tambah besar. Apa namanya? Daun bungkus. Ah, saya juga.
Tidak usah, kita cari usah, air suci saja. Air suci. Bapak, air suci saja. Air suci ada. 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 Ada yang dulu. Tapi itu. Mau pakai bikin apa? Mau bikin apa? Ah, bikin donat. Oh, bikin donat kita. Ya bikin perlu ya, jelas. Jadi gini, Bapak adik saya punya bapak, bukan adik lo ya. Itu sakit. Ya, raja, raja sedang sakit. Sakit. Sembuh kalau mendapatkan 3 air suci, tripika. Oh. Kita mencari sampai ke sini. Jadi, bagaimana tadi? Sudah bapak, tahu, dia sudah tahu. Ya, bapak punya untuk... air, bapak punya air biar bapak kita punya sembuh, minta. Bapak punya apa enggak sih? Air banyak di sini, air banyak. Ini air yang untuk obat, untuk obat. Ah, obat. Oh, untuk obat. Ada. Ada punya? Ada. Bisa minta. Boleh, boleh. Bapak kasih ya untuk pangeran toh? Untuk raja, untuk raja. Oh, untuk raja. Saya bawa, iya. Untuk raja. Tenang pangeran. Terima kasih ya. Mantap. Untuk ketemu bapak adik. Tapi harus pakai baik-baik ya, betul jangan sembarangan. Iya. Ini. Pangeran, ini sumber air sedekat. Air su tidak susah ya? Tidak susah. Ini air sumber air dari air suci. Air yang di pegunungan. Ya, Bapak Adik, kita punya terima kasih, Bapak ambil aja. Maksudnya kita terima kasih. Mana Bapak punya? Maksudnya kita ucap terima kasih. Terima kasih. Oh, nah, ya, kita punya terima kasih. Ya. Sama-sama. Saya mohon pamit ya. Ari, kita lanjutkan perjalanan. Mohon maaf Pangeran. Saya kalau diperkenankan, saya mau minta izin karena saya sudah lama juga tidak datang di kampung halamannya. Saya kangen dengan saya punya bapak adik juga. Saya mau minta izin, selama ini saya sudah mengabdi sama Pangeran. Mungkin kali ini saya mau mengabdi untuk tanah kelahirannya saya. Jadi saya minta izin mau berhenti. Iya. Prajurit berhenti mau bangun kampungnya, mau bangun desanya, bangun kotanya prajurit. Berhenti. Oh, prajurit minta berhenti ingin membangun ya. Begini, ini enggak masalah. Iya. Tapi ini kemauan Anda apa Bapak Adik? Ya kan? Bapak Adik maksudnya? Hah? Kemampuan Ari apa Bapak Adik? Kemauan itu dari Ari sendiri atau dari Bapak Adik? Ya, dari Bapak apa dari Adik ini berhentinya dari prajurit. Loh, enggak masalah dari Nah ya itu dari kemauan kamu atau kemauan bapak kamu atau adik kamu? Saya punya bapak yang mau karena saya punya adik tidak mampu. Bagaimana sih? Iya itu. Apa? Saya punya adik. Ya saya pokoknya mau berhenti jadi prajurit karena saya mau bangun daerah. Oh iya. Saya mau berhenti kalau diperkenankan saya mungkin tidak bisa ikut di misi-misi selanjutnya. Iya, iya. Gak masalah. Gak masalah. Buat kita gak masalah. Gak masalah. Karena kita harus melanjutkan misi mencari air suci berikutnya. Iya. Silakan. Kamu ratu apa adik? Kita berjumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih. Ayo kita lanjutkan.